Halo guys, welcome back to my channel. Ayo dong, ya udah ini. Santuy, santuy. Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi ke channel YouTube aku, Sundavilia. Nah, hari ini aku mau ngelakuin challenge sama pacar aku buat bisa aja buat bikin my boyfriend does my makeup. Jadi tuh nanti rulesnya adalah aku bakal kasih tahu step-step makeup apa aja. Jadi kayak misalnya sekarang pakai foundation gitu, tapi untuk toolsnya, kuasnya, sama produknya itu aku nggak akan kasih tahu. Dan buat penempatan produknya juga aku nggak akan kasih tahu. Tapi aku cuma kasih tahu stepnya doang. Jadi ini aku belum pakai apa-apa, mukanya masih dekil banget. Jadi ini ya. Jadi pertama-tama, aku mau pakai primer. Primer? Primer ya? Primer. Sebenarnya yang namanya primer itu adalah apa nih? Aduh, payah banget sumpah. Oh, ini dia. Ah, oke. Okay. Oh, sama siapa, Mas? Oh. Enggak usah lah. Garing banget. Cool. Yeah. Ini. Gak tenang aja. Andal nih. Okay. Sambil dijelasin dong, kayak beauty vlogger itu fungsinya apa? Ya, sebenarnya aku juga baru tahu ini namanya tadi apa ya? Primer. Primer ya? Buat apa itu? Untuk correcting. Udah lah, yang penting pertama itu deh. Pakai aja. Kayaknya sih ini harus diratain deh. Iya ya? Iya ya. Pokoknya harus diratain. Oh, aku udah tahu nih. Pasti ini fungsinya untuk sebagai dasar makeup sih sebenarnya. Intinya gitu doang. Untuk detailnya sih aku gak ngerti ya. Tapi yang jelas gitulah fungsinya. Pokoknya, nanti pokoknya kamu harus jelasin kayak beauty vlogger gitu, kayak itu apa, buat apa, terus gimana, apanya. Emang. Oke, habis itu foundation. Foundation ya, kalau foundation sih aku ngerti banget. Ah iya. Coba jelasin. Make itu merek apa? Iya. Yeah. Tadi kamu bilang foundation kan? Aku tahu kenapa ini foundation karena ada tulisannya. Foundation. Mana? Ini. Oh iya. Iya kan ada tulisannya. Bahasa apa sih itu kan? Kayaknya bukan. Jelasin coba jelasin itu apa foundation apa? Ya. Yeah. Yes, you know, like, yeah, like that. Okay. Ya bener, foundation apa? Shade-nya apa? Nih aku contohin dulu ya buat produk lain gini. Nah ini foundation makeover gini. Giniin. Harus digini biar fokus. Terus ini tuh yang shade-nya mana ya? Ini di R370. Nah ini shade-nya R370. Oh, gitu ya. Harus di gituin. Ya, ini. Gini, gak gitu. Ini jadi kayak gitulah. Terus ini shade-nya. Entahlah yang jelas. Udah. Sebenarnya kalau ini sih gimana, Mas? Harusnya tetap pakai tangan aja. Oh. Iya, enggak apa-apa, kan terserah. Hmm. Gimana tuh? Biar pakai tangan tuh gimana? Supaya ratanya tetap. Sebenarnya. Hey. Sebenarnya untuk ngeliatin sih sebenarnya kita bisa pakai spon sih. Nah, kita tahu kamu. Tahu. Cuma aku pengen megang-megang banget. Bener dong kalau tahu tekniknya. Ini ceritanya mau make up buat apa? Sebenarnya aku mau make up buat ini ya, nonton konser. Kebetulan. Jangan ngaco. Enggak. Beneran deh, sebentar. Apa? Pakainya ini ya, sayang? Enggak tahu. Jadi rahasia banget. Iya, rahasia. Ya, tapi spon ini doang. Ya boleh kamu.
maaf lah kalau salah juga. Oh, caranya gitu. Iya, sebenarnya itu harus diratain doang sih intinya. Intinya sama kayak yang pertama tadi. Rata doang biar warna kulitnya apa? Berubah sesuai dengan warna foundation gitu. Ya. Coba deh. Apa? Ini mau biar cakep. Mas, maksud aku. Sebentar, matanya. Bulu mata aku. Extension. Baik banget sih. Nama juga lagi make up, terserah gue. Caranya kayak gini ngeratainnya. Oh, ini kurang nih. Kurang. Sebentar, mana tadi ini? Pasti. Pas udah kayak gitu dong, sayang. Yang penting rata aja. Caranya gosok mau diparut juga gak apa-apa sih. Yang penting jangan digergaji aja, nanti potong-potong. Nice. Kata tadi nih. Ya, ini pakainya Pixi ya. Warnanya pink. Gak tahu isinya. Buat apa concealer? Concealer itu sebenarnya fungsinya untuk ini ya. Apa? Counseling. Counseling apa? Iya, counseling oh, no. Di muka. Maksudnya apa juga kan? Bukannya apa? Oh gini udah. Bukannya gampang banget. Kayak gua korek sebenarnya. Oke, sebenarnya gua baru tahu ini isinya kayak gini. Coba tujuannya apa? Oh ini hampir sama kayak foundation sih sebenarnya. Cuma aku tahu. Ini tuh untuk sini. Supaya nggak hitam gitu. Kayak kan sini beratannya pakai tangan. Oh, pakai tangan aja. Ya, lebih rata gitu. Biar nice banget ya. Jadi matanya nggak hitam. Terus iya supaya lebih rata lagi pakai spon lagi. Gitu. Yang tadi ya harus spon sisa foundation ya. Supaya ada foundation yang nempel. Tujuannya apa? Tujuannya kan biar gradasi warnanya sama sini. Iya kan? Terus habis itu apa nih? Alis. Udah paling pro. Sebenarnya sih untuk alis ya guys, kita pakainya ini nih. Apa itu merek apa tuh? Merek sabun Lux sebenarnya. Kayak ini tuh kayak pisau gitu ya modelnya. Nah ini fungsinya pisau ini sebenarnya untuk membuat garis tegas. Ingat kita mau nonton konser. Kayak apa kan yang benar? Udah deh. Sebenarnya sih ada caranya lagi. Ya. Kayak, itu apa itu? Kayaknya ini sisir nih. Iya buat apa itu? Buat nyisir. Nah ini biar, supaya apa? Supaya dia lebih rapi gitu sih. Lebih metal lihat nah. Kayak kerapihan kayak. Kalau makeup tujuannya biar cantik. Kamu cantik buat tenang. Bang. Terus habis itu kasih bedak aja. Bedak. Nih kalau bedak aku pakai ini ya. Power Stay. Apa itu? Demi mate. Jadi bukan demi lawan cinta. Oke. Okay. Iya, tapi ini bedak kan? Iya kan gak banyak tahu. Oh gitu. Udah kita nonton konser ini guys ya. Jangan lupa ya, kita nonton konser. Anjir, putih banget. Terus eyeshadow Ini aku kali ini pakai Vokalur. Sebenarnya susah sih kamarnya sebelah sana ya. Iya dong, ini namanya Vokalur ya, sekarang nih. Wadaw! Pakainya gimana? Pejam mata dong. Oh iya, pejam mata. Ya Allah. Yang bener lah, aku nanti nilai loh. Iya, sayang kamu lu, gak percaya banget lu. Jadi sebenarnya aku gak peduli mau ini mau di bawah kek, mau di atas kek. Karena aku yang lagi make up ya terserah aku toh. Nah, sudah. Aku gak percaya sama kamu. Bisa hilang kan? Bisa. Ini
gimana? Bawah ini aku mau di bawah. Keterbatasan ya, jadi kamu harus pejamkan mata. Sekarang kontur. Kontur buat apa? Tinggi rendah. Tinggi rendah? Namanya kontur kan tinggi rendah. Oh no! Oh di peta. Oh. Nah, ini bedak. Nih, yang penting biar tirus kan? Udah gampang. Ini pakainya benefit ya, keuntungan pasak ini. Itu kontur sebenarnya. Ini aku mau bikin-bikin dulu ya. Apa? Buat sini ya. Tapi kontur kan gitu ya. Kontur ya. Ya aku terserah kamu. Ya udah terserah kamu kan. Iya. Ya udah. Sebentar ini nggak tahu ini barangkali nemu tulisan kontur. Coba gimana? Jamkan matamu dulu. Oh, dipejamkan. Terus dikempotin dulu. Bang. Nah, ini biar merona konturnya. Oh, biar konturnya merona. Jelas banget sih ini. Kamu kayak malu-malu gitu jadinya ya kalau lagi. Kamu ini mencerminkan kamu banget sih kalau lagi sama aku kan malu-malu gitu. Ada lagi belum selesai aku konturnya. Udah blush on. Itu udah tadi. Konturnya blush on beda saya. Ini tadi aku blush on. Aku mau yang tadi kontur. Kontur itu buat di sini. Oh ya udah kontur yang buat di sini. Salah ya? Enggak apa-apa. On. Kontur ini yang buat di sini tadi kan kamu. Biar apa? Biar kelihatan manjung. Udahlah. Perset. Doa amat. Tangan aja. Itu kontur biar lancar. Udah kelapas. Lipstick. Di setting kayak biar awet makeupnya finishing terakhir ya sih aku udah tahu sih sebenarnya cuma mau aku ada yang aku ceritain sih karena aku kurang cocok aja sih penjamuan Oke. Okay. Untuk meratakan aja sih sebenarnya gitu. Terus terakhir iya kalau ada debu-debu itu kan. Ya ini sebenarnya tuh ada dua gitu ya. Jadi aku karena kita mau konser jadinya kita pakai yang ini ya. Kalau ini oh ya untuk pollution protection. Oke. Okay. Ya. Ya. Yeah. Nice banget. Udah? Oh no! Kamu mau mas jalan sama aku kayak gini? Hasil make up-mu loh. Bagus kok. Gak bisa jalan sama aku kayak gini ya. Yuk. Beneran. Sekarang aja. Cantik aku gak? Cantik sih. Ini mat. Oh my god, ini elemennya. Gue nesai. Dah besok jalan sama aku kayak gini mau? Mau. Bener. Tapi aku yang make up. Kalau kamu sendiri make up aku enggak mau. Ini apa ceritanya kayak gini? Sebenarnya ini tuh supaya aku ngeliat kamu tuh kayak teddy bear aja gitu. Imut. Ayo jalan. Saya mau ngajarin sama kalian. Pak. Nenin. Nanti aku make up-in kamu ya.
Ya ini sih pesan buat kalian semua sih yang ngerasa cowok aja gitu kan. Kalau kalian punya cewek macam dia bentuknya ya. Bentuknya? Kejujuran hati yang paling dalam sih sebenarnya. Aku tetap sayang sih sama Sinta. Diserut tuh bukan curhat. Curhat dikit ya apa-apa. Oh. Jadi kenapa aku pakai makeup yang kayak gini modelnya? Itu supaya kalian tahu cantik atau jeleknya cewek itu nggak tergantung dari makeupnya juga sih sebenarnya. Tapi yang penting dari otaknya. Kalau dia cantik tapi bego, percuma men. Untung kamu cerdas loh. Aku jelek banget. Makasih udah mampir di sini. Mampir apa? Mampir nonton, jangan lupa like, subscribe, komen, share ke teman-teman kalian yang cowok-cowok gitu ya, supaya enggak tertindas oleh wanita-wanita. Oke. Okay. Bye-bye gitu enggak sih? Oh, iya, bye-bye. Gitu.